Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat. Jumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau si Idal RH di channel YouTube BSP Top. BSP Top ini adalah channel milik saya pribadi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh gairah, sukses menjalankan aktivitas, dan senantiasa dalam lindungan Allah. Para sahabatku, ini saya mau ngomongin soal tenis meja atau pingpong. Saya adalah anggota komunitas tenis meja atau komunitas penghobi pingpong pinggiran tapi visioner, Ping TV, rombongan Bekasi, robek. Jadi saya anggota Ping TV robek. Nah, Ping TV ini ada di seluruh Indonesia. Kalau yang di tingkat pusat namanya Ping TV Indonesia. Nah, bergabung dengan Ping TV inilah pergaulan saya bertambah luas, bertambah banyak teman. Pada hari Sabtu, 1 April 2023 malam, saya bersama teman-teman dari Ping TV Robek, yakni Mas Tigno, Korlap Robek, kemudian Amran Prosesa, Obles, Harif, dan sejumlah teman bersilaturahmi ke markas PTN Sarana Tenis Meja Cipinang di Cipinang, Jakarta Timur. Jadi terjadwal 3 cabang Ping TV untuk latihan bareng, yaitu Ping TV Rojak dengan Jakarta selaku tuan rumah, Ping TV Robek, dan Ping TV Rotan. Ping TV Rotan itu rombongan Tangerang. Nah, ini untuk pertama kalinya saya datang ke markas PTM STMC di Cipinang itu. Di situ saya bertemu dengan rekan-rekan dari PTM, dari Ping TV Rojak, Pak Josafat sebagai korlap, kemudian Mr. Happy, Joko Sabaruji, Pak Mami, Pak Agus, Bu Asma, dan lain sebagainya. Kemudian hadir dari Ping TV Rotan, Pak Gito, King Hasan, Eko Cop, Novril, dan sebagainya. Ini latihan tanding atau latihan persahabatan yang awalnya diatur oleh panitia, si ini ketemu ini, kemudian selamat pertama bebas pilih lawan. Selain single juga ada yang bermain double. Laga persahabatan ketiga
cabang Pink TV Robek ini dimulai pukul 9 malam. Dan saya nggak nyangka ini benar-benar edan. Edan dalam pengertian positif ya. Ternyata sebagian besar teman itu benar-benar gila pingpong. Mereka main sampai minggu dini hari. Sementara sebagian besar para pemain tuan rumah sudah pulang. Jadi yang sampai minggu dini hari itu sebagian kecil dari tim tuan rumah. Kemudian yang dari Bekasi dan sekarang masih komplit. Kaos sudah habis, ada masih tetap dipakai sampai latihan jam 2 dini hari. Wih, semangatnya luar biasa. Semua mengupayakan mengeluarkan skill yang terbaik dan ciri khasnya adalah ketawa. Jadi nggak ada beban mau kalah atau menang. Tuh. Sekitar setengah tiga dini hari, minggu dini hari, kami pamitan. Ternyata oleh tuan rumah, kami diarahkan untuk sahur bersama. Jadi kami makan pecel dan ayam goreng, nasi pecel ayam goreng di kawasan dekat kantor Wali Kota Jakarta Timur. Pemiliknya adalah Pak Hari. Nah, jadi dari pemain-pemain dari tiga cabang Pink TV ini sahur di situ. Nah, saya sempat mutu kami waktu sahur. Oh ya, di video ini teman-teman nanti bisa buka di bagian deskripsi link video saya bermain di pertandingan persahabatan itu. Di malam minggu dan dini hari itu saya hanya bermain 3 kali main single semua, sementara teman-teman main lebih dari 5 kali. Pertama saya bertanding melawan Nopril dari Pink TV Rotan. Saya kalah 1-3. Selanjutnya di malam minggu itu juga saya bertanding melawan Eko Cok. Saya menang 3-0. Kemudian saya dapat giliran lagi bermain di minggu dini hari melawan Mr. Happy Joko Sabaruji. Saya udah maksimal melawan pemain berkarat bintik itu. Ternyata memang kualitas Mr. Happy jempolan, saya kalah 0-3. Teman-teman nanti tolong buka linknya itu ya. Jadi inilah teman-teman. Teman-temanku yang di komunitas Pink TV ini memang gila-gila timpong semua. Gila dalam pengertian yang positif, semangatnya tinggi. Mereka berprinsip no problem mau kalah atau menang, yang number one itu silaturahmi. Jadi di Pink TV ini dikedepankan tali silaturahmi. Dulu pokoknya kalau ingat latihan bareng tiga cabang Pink TV itu
Aduh, saya terkesan. Saya sampai rumah itu masih nyambung lagi sahur karena belum imsak. Itulah teman-teman, luar biasa semangat teman-teman Pink TV berolahraga tenis meja ini. Demikian saya bagi cerita yang mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.